Ini loh, aku alhamdulillah dapat pesanan nutrisi. Saya mau ngantar ke Rawatinggang sama mau marketing ke Bojonegoro, teman-teman. Semangat, PPKM kudu semangat. Kudu pinter cari haluan. Wah, semangat saya sekarang apa? Mau jadi kurir antar-antar, mau jadi kurir antar-antar produk-produk. Nih, saya mau start ke Bojonegoro sama ke Rawatinggang, daerah Ngawi sono. Nih, perbatasan Ngawi sono. Nih. Ini saya mau nguril, alhamdulillah. Kita lihat ya keseruan saya nanti ngurir. Nanti saya mau ke Padangan dulu, ke tempat Ibu Ika. Mau tukar produknya satu karena orangnya mintanya cookies and cream. Nih, kita kasih lihat ya. Nih, barang yang mau saya anterin ke pelanggan. Cus, pokoknya OTW saya semangat sekali, ah. Oh, ya udah, itu sekalian kadonya dikasih sekali-sekalian ya. Iya, ndang. Minimal sekalian dua cookies and cream. Semangat, suasananya mendung ya. Suasananya mendung, ini udah suasana PPKM di Taman Seribu Lampu nih. Jam berapa nih? Jam 10-an lewat. Sepinya lihat tuh. Sepinya. Sepi banget. Jalannya suasana sepi banget ya teman-teman ya. Kanan-kiri juga sepi. Ini si Uying ini. Uying lagi ngapain Uying? Uying lagi ngapain Uying? Halo Uying. Awas tetap lompat seran kamu. Uying. Lagi ngapain? Halo Uying, Uying. Uying lagi lari-lari Uying di sini. Banyak temennya Uying. Kasihan banget nggak ada temennya Uying. Nih. Nah, ini aku udah sampai di JNT nih, bro. Saya mau paketin ya. Udah sampai di JNT. Kita lanjut ke sana yuk. Mau paketin ya. Saya sudah sampai di JNT. Langsung mau saya masuk ke dalam. Oke ya. Ini suasananya nih di apa? Depan JNT. Oke. Suasana PKM Spinning Pol. Suasananya. Aku sampai. Maya Laraswati. Ini suasana sekitar JNT nih, sepi banget. Tapi sini saya mau ke Padangan dulu tuker shake ya. Nih, spinning ball. Nih, apa yang mau ke masuk ke JNN ini? Ini yang mau ke arah Bojonegoro sono lurus, sono ke arah Ngawi belok kanan. Nih. Ini yang dari arah Cepu tuh, dari arah Cepu sono, dari arah Cepu. Dari arah Cepu, ini ada warung makan juga nih. JNT Express. Saya kalau makan itu di daerah sini nih. Di daerah Padangan. Di daerah Padangan, langganan saya kalau memakan di sini. Sudah sampai di tempatnya Bu Ikan. Kalian mau ambil kado, kalian nuker cek. Kalian ya teman-teman ya. Inilah susahnya mencari duit teman-teman, panas-panas saya lakonin ya teman-teman. Jadi harus tetap semangat walaupun PPKM, tetap semangat gimana caranya ya. Ini saya mau langsung ke tempatnya Bu Ika langsung. Panas ya Allah. Assalamualaikum. Gimana Bu Prestim Ika kabarnya? Baik. Nih, ini katanya suruh ditukar iku yang cookies and cream. Lah ini Bu Ika katanya tuker yang coklat. Ini tuker yang coklat. Itu tukeran Bu Ika. Siapa ini? Buat Bu Ika lah, kan Bu Ika ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Ika. Yang berapa ulang tahun berapa?
17. Oh, 17 toh pantesan. Semoga panjang umur ya, Bu Ika ya. Iya, makasih. Ya, itu kuasi angkringan 1, coklatnya 1. Itu tukerannya Bu Ika, tuker itu. Iya, 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 iya. Itu ada artis Bandar. Oh iya, artis mana? Dari mana, Mbak? Sampai Mbak? Bandar. Oh iya, cantik kok artis kok. Aku mau metungkan Bu Ika loh, jebule Pasar Dono yo. Oh iya. Iya. Tapi aku jalannya lupa ya. Tapi kau nanya-nanya lah. Lurus aja nanti. Iya, dulu. Aku pernah nyasar kok malam-malam jam 11. Udah nyampe itu lah aku takut-takut tebal sih habis aku pulang lagi. Kan lewat kuburan situ. Nih lo. NC-nya Bu Ika nih yang mau masak wallpaper ayo ke tempat saya jangan lupa ya. Yes. Oke. Okay. Udah ya Bu Ika ya. Cookies sama coklat. Iya, ya. Semoga laris ya. Oke, okay, amin. Makasih Bu Ika ya. Aku tak langsung OTW. Ya. Ayo Mbak, monggo. Ya, yuk. Langsung meluncur. Aku udah nuker nih barangnya, ya udah tak tuker. Saya mau langsung ke Rautinggang ini. Perjalanannya masih jauh, 1 jam lagi. Masih jauh perjalanan. Cookies and creamnya ini yang pesenan. Cookies and creamnya tak iniin dulu ya teman-teman ya, tak sapain dulu. Ini loh sekitar rumahnya Bu Ika. Cookies and creamnya nih asri banget rumahnya. Orangnya seniman. Orangnya seniman. Cookies and creamnya orangnya seniman. Nah ini yang tukeran coklatnya mau tabah pulang. Nah tabah pulang. Ini suasana di tempatnya Bu Ika temanku, Ika Herbal Lab nih. Nih ya. Oke ya. Nanti kita langsung teruskan perjalanan di Rautinggang. Perjalanan masih 1 jam lagi. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Tempatnya asri banget nih, banyak tanaman hias tuh. Tanaman hias tuh. Tuh. Jos blok oke. Okay. Halo teman-teman, saya sudah sampai di hutan nih teman-teman. Lewati hutan-hutan ya. Lewati hutan-hutan mau ke arah Rautinggang nih. Ini hutan-hutannya teman-teman. Oh. Panjang kiri jalan tuh hutan jati, hutan jati, hutan jati. Nanti ada lagi sono ya. Nah, ini aku sudah sampai nih teman-teman ya. Nih lihat. Lewati hutan-hutan. Halo teman-teman. Hutan jati di kanan kirinya nih. Nih, kanan kirinya itu hutan jati. Saya lewati hutan-hutan ya. Nih, sepanjang jalan itu hutan semua teman-teman tuh lihat. Nah, hutan-hutan semua. Nanti perjalanan tuh masih jauh saya ngantar paketannya ini. Masih jauh mengantar paketannya ini. Ya ada berapa? Wah, 1 jam lah perjalanan ya. 1 jam perjalanan ini loh suasananya di siang hari di PPKM itu. Saya lewati hutan-hutan nih teman-teman. Nah, lewati hutan-hutan ini loh hutan-hutannya no. Nih tapi saya tetap semangat teman-teman, tetap semangat pantang menyerah. Saya harus sampai ke tempat tujuan, harus sampai ke tempat tujuan. Bis ya, ini loh perjalanannya di sekitar sini tuh di hutan-hutan. Satu lagi juga masih hutan-hutan teman-teman, masih hutan-hutan ya. Nah oke, nanti saya langsung terus berlanjut ke sono nih. Ngantar produknya harus tetap sampai di tempat tujuan. Oke. Okay? Jadi sepanjang jalannya mau kita tuh kanan kirinya tuh hutan. Ini loh saya melewati hutan lagi teman-teman tuh sepanjang jalan ini ya. Hutan semua nih. Nah, saya melewati hutan lagi teman-teman ya. Nih hutannya ya. Nah, lewati hutan lagi. Tuh sepanjang sono tuh masih hutan terus tuh. Ini kalau pagi tuh suasana tuh enak banget. Ini suasananya panas banget teman-teman. Panas. Panas sepol. Tapi tidak menyurutkan saya untuk bekerja keras. Nih hutannya kanan kiri tuh masih walau hutan semua teman-teman. Lihat. Oh. Perjalanan masih jauh. Panasnya panas genter. Saya sampai ngelak nanti saya di perjalanan kalau nemu toko saya mau beli minum dulu nih. Tak beli minum dulu nanti saya kalau ketemu toko ya nih.
kanan kiri hutan, masih jauh perjalanan. Saya naik motor teman-teman, aku numpak motor itu. Saya numpak motor nih. Numpak motor panas-panasan ya teman-teman nih. Oke, lanjut lagi, tetap semangat. Nah ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi sampai tujuan, masih beberapa kilo lagi. Soalnya masih melewati hutan-hutan teman-teman. Lewati hutan teman-teman. Tapi saya tetap semangat tuh, kanan kirinya hutan, belakang depan juga hutan semua ya. Ikuti keseruan saya nganter barang menjadi kurir. Nah, apapun kalau kita mau usaha pasti nanti kita lihat hasilnya ya, pasti ada hasilnya. Saya orangnya pekerja keras, semangat pantang menyerah. Lanjut. Nih suasana juga sepi teman-teman. Suasana juga sepi. Nih. Suasana sepi banget di jalannya. Oke. Kita teruskan perjalanan, tetap semangat. Halo teman-teman, aku sudah sampai di tempatnya rumah Mbak Ferry di teman-teman nih. Saya mau langsung ke rumahnya. Ini kan kirinya depan nih rumah Mbak Ferry. Nah, jual apa tuh? Penyajian teker juga jatuh. Nah, saya ada juga. Ini suasananya di tempatnya rumah Mbak Ferry di daerah Raotinggang Bojonegoro ini nih. Oke ya, saya langsung masuk ke rumah Mbak Ferry ya. Oke. Saya mau masuk ke Indomaret. Haus saya nih suasananya. Di depannya rumah Mbak Ferry nih, saya mau langsung ke sana langsung. Ini mau tak turunin dulu ininya. Tak turunin sih. Nah, saya mau langsung masuk ke dalam. Oke, santai ya. Ini stansa mau langsung pulang. Assalamualaikum. Mas Ari dari Cepu. Nggih. Nggih. Nah, ini ibunya Mbak Fer ini udah datang nih orangnya nih. Nah, pripun, Bu? Sehat jenengan? Nah, seneng aku ngeliat jenengan tambah sehat. Niki. Nggih. Dan niki dikasih sama Mbak Tanti niki. Nah, makan cemilan sehat niki. Nggih, niki, Bu, nggih. Nah. Boten aku lo langsung mau lah PPKM kan enggak bisa jalan. Nggih. Ayo Rono main, Bro. Eh, ayo Rono, aku langsung ya, Bu Fer ya. Yus langsung, monggo. Nggih. Ya, sama-sama. Bar ngantar ke sono lo, Padang sono tadi sekali makan Bojonegoro. Iya. Wim pun assalamualaikum. Aku udah sampai langsung mau pulang saya. Walau panasnya pol ya temen-temen nih, panasnya jenter nih, panasnya pol. Wis saya mau langsung pulang, mau ke Indomaret dulu beli minuman ini, haus saya. Ini aku udah nyampe di apa? Supermarket, aku pengen beli minuman dulu karena saya haus ya. Aku minuman sih lah, perjalanan masih jauh sih, ini saya langsung mau pulang ke rumah. Aku mampir maring Indomaret di lo toko minuman ke ngelak banget, langsung mulih. Mbak makasih ya. Cepu masih PPKM, kayaknya ora PPKM ya? Kene? Enggak? Enggak sih, orang mau orang ini. Nah Cepu masih sih. Ya makasih ya. Nih saya langsung mau pulang. Langsung pulang. Siapa? Jarwate ya Allah bro, bro. Aku baru kantor paket produk. Ya Allah sebulan ketemu karo bos Jarwate. Hah? Sampai gak kangen di? Acara apa? Sunatan. Sunatan. Walah, ke si itu ya? Si sama jenenge? Iya si itu di sopo si itu di? Orang Milo. Walah. Aku berkantor produk nih kini lo Herbalife langsung panas-panas berkah padangan tak kira sopo eh kamu karo iki wis aku harap pulih. Lo teman-teman aku udah sampai rumah nih ya, perjalanannya lumayan jauh, bolak-balik sekitar 2 jam aku sudah nyampe rumah ini ya. Walah panasnya luar biasa ya.
tapi saya sudah sangat senang karena paketnya sudah saya antar ke rumah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.